It's like a dream come true. It's like a dream come true. I am happy in your hands, together day by day. It's like a dream come true. It's like a dream. Jadi, lo lebih milih nikah sama cowok jelek tapi kayak Raya dibanding cowok ganteng tapi kere? Gini ya, gue gak bilang harus kaya-kaya banget. Yang penting financially secure. Bedanya apa coba? Ya beda lah. Financially secure itu maksudnya lo gak harus punya duit bermiliar-miliaran. Lo cukup, ya mampu aja. Gue juga udah seneng kok. Sisi, lo aja setiap ada diskon akhir tahun selalu paling depan. Gak mungkin lo mau hidup sama cowok yang cuma bisa ngidupin lo sederhana-sederhana, pas-pasan. Gak tahu mungkin. Tahu apa lo soal hidup gue? Ya ngapain juga sih gue bohong sama lo. Nah, itu. Emang gue mau nikah sama yang kaya raya, puas. Supaya apa? Supaya gue bisa belanja gak pakai mikir, Jay. Gak harus ngidam-ngidam. Siapa tau lo juga kebagian. Gue aminin kalau itu. Gitu aja lo aminin. Nah, dia. Hey, hi man. Yes, halo. Halo. Mulai. Baik banget sih. Thank you. Kenapa sih orang gue mau pakai lipstick murah tapi bagus? Nih aja. Lipstick Purbasari, harga murah, kualitas mewah. Apa lu? Lo ngomong sama siapa sih? Bahas apa kita kali ini? Sisi, cuman mau nikah sama cowok yang kaya raya, pake banget. Kaya raya banget. Enggak, Jaya tuh suka asbun. Gue sih simpel aja sih, Adrian. Kriteria gue gak banyak buat calon suami gue di masa depan. Gue cuma pengen gue ngerasa dilindungi, disupport. Dan kalau bisa suaranya enak didengar sih biar bisa nyanyiin gue Nina Bobo gitu sebelum tidur. Boong. Barusan dia cerita sama gue, pas jalan kesini, dia bilang, kalau misalkan cowok gue gak bisa ngajak gue ke Eropa setahun sekali, mendingan pergi jauh-jauh. Gila. Gak usah didengerin ya. Kalau tipe lo kayak gimana, Adrian? Anjir, tipe ya. Gue aja sampai sekarang belum punya pacar. Hah? Jadi gue gak tahu tipe gue gimana. Lo gak punya pacar sampai sekarang? Gak punya gue. Sama kita, men. Sama kita. Gak ada sama-samanya ya. Kalau menurut gue Adrian tuh single ada alasannya. Lah kalau lo, karena di swipe kiri mulu kan makanya single. Stop! Stop dari semua yang lo lakuin sekarang. Telah terjadi tindakan kriminal di kosan ini. Ngapain sih di atas meja? Eh, bakat miskin. Kemarin jam 10 malam sampai siang ngapain lu? Wow, 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 wow. Ini ada apa nih? Udah, gak sebaik cakap lu. Jawab aja pertanyaan gue. Tidur, terus gue kampus, apalagi? Siapa saksinya? Eh, lu ngarepin saksi dari dia. Dia kan jomblo, ya tidur sendiri lah tiap malam. Ya udahlah, kalau gitu ngaku aja lu. Mendingan daripada lu marah-marah, lu jelasin ke gue dulu konteksnya apa, masalahnya apa. Tahu man, ada apaan sih? Lu lebih aneh daripada waktu bokap lu ketangkap KPK, man. Kalian mau tahu? Kalian mau tahu? Hah? Nih. Oh alah, man. Jadi lu mau coming out ya? Tenang aja, man. Gue bakal tetap anggap lo sebagai teman gue. Eh. Malam ini kolor gue hilang 3. Minggu lalu 2. Minggu lalu lagi 1. Ada kriminal nih di antara kita, gue yakin. Ya elah gitu doang.
terbang kali kolor lo. Gak mungkin. Gue udah nyari kemana-mana. Lupa kali. Lupa. Gak mungkin lo lupa. Gue Taurus. Gue selalu benar. Udahlah. Lo ngaku aja deh. Man, sebelumnya gue minta maaf. Tapi presiden kolor gue itu lebih dari cukup tanpa gue perlu nyolong kolor lo. Tapi punya gue kan bermerek. Punya lo paling juga dari Alfamart. Udahlah ngaku aja lo nyolong. Udah. Wow. Bukan masalah bungkus luarnya, Man. Tapi yang penting dalamnya. Iya gak, Sis? Jai, mau punya lo dibungkus pakai lapisan emas atau dijahit sama Gigi Hadid, isinya gak bakalan berubah jadi menggiurkan. Lah udah, gak usah bohong lo. Aku aja udah. Gini ya, Man. Yang pertama, gue baru 2,5 bulan di sini. Gue aja gak tahu kalian jemur baju basah kalian tuh di mana. Dan yang kedua, lo harus tanya sama orang yang lebih senior di kosan ini dibanding gue. Miskin menaun, sini lo. Duduk lo. Lo nyolong kolor gue ya? Man, gue gak suka pakai kolor. Jadi ngapain gue nyolong kolor lo? Jadi dia bilang apa gak suka pakai kolor ya? Sima ulang morgi gitu. Justru itu ya, Jaya. Ya, gue beli kolor banyak. Tapi gue gak sempet nyucinya. Makanya gue beli terus. Jadinya numpuk di kamar gue gitu. Anjir, jorok banget lu. Jadi kolor-kolor kotor lu di kamar semuanya? Iya, kira-kira ada 60. Pertama kalinya, akhirnya ada orang yang lebih jorok dibanding gue. Dan lu masih mau ngomong kayak gitu. Iya, untuk pertama kalinya juga level lu lebih tinggi dikit ya daripada doi. Ya. Good luck deh, Man. Wah. Ah. Udah lah, Sis. Ngaku aja biar lebih gampang. Lo kan yang nyari kolor gue. Coba deh, lo kasih gue satu alasan kuat. Kenapa nih ya? Gue aja geli nyebutnya. Gue nyuri kolor lo. Gampang lah. Lo kan suka sama gue. Ya lo bingung aja gimana cara ngungkapinnya, ya kan? Sampai Lady Gaga mualaf. Gak mungkin gue suka sama lo. Apalagi megang kolor lo. Tampang-tampang gak punya kerjaan kayak lo, pasti iseng nyuri kolor gue. Wah, hari-hari gue tuh produktif banget ya. Tiap hari gue nge-stalk Michael Fassbender di Instagram. Plus gue ada project nyariin Jaya cewek. Jadi calendar event gue udah penuh. Gak mungkin gue ada waktu buat nyuri kolor lo. Ya udahlah Sis, aku aja. Lagian tuh ya, lo tuh ribet banget sih jadi laki. Kan lo punya BMW, lo kaya raya, beli aja sih yang baru. Kenapa? Gak bisa beli baru lagi. Oh jadi karena bokap lo di penjara, lo jadi gak bisa beli kolor baru gitu ya? Kan, bukan itu masalahnya. Itu dari mantan gue. Gue pengen nyimpan biar dia tahu kalau gue simpan sampai sekarang. Gila ya, pathetic banget tuh cewek-cewek yang pernah dipegang sama lo. Kesian tau gak? Aha. Tampang-tampang miskin dari lahir kayak lo nih kayaknya yang nyolong kolor gue nih. Lo ya yang nyolong kolor gue? Kenapa lagi dia? Kolor dia udah hilang. Lo kan yang ngambil kolor gue? Men, ada 20 orang lebih ya di kosan ini. Kenapa lo nuduh gue? Lagian lo kan orang kaya. Punya BMW. Kenapa lo nyuci sendiri? Apa kabar laundry? Atau lo udah miskin sekarang? Sampai gak bisa ngelaundry? Atau lo pengen kita bikin kampanye poin buat firman gitu? Supaya bisa nolong lo ke laundry. Terus kolor lo gak hilang. Lo kan selalu bilang kalau lo banyak duit. Kenapa lo gak beli yang baru aja?
kolornya dikasih sama mantannya. Tapi bukannya lo selalu bilang sama gue ya kalau lo tuh playboy yang bisa bikin cewek manapun naksir sama lo. Kenapa lo gak ajak dia balikan aja? Atau lo selama ini tuh ngomongnya tuh bullshit semua? Ini semua belum berakhir ya. Ingat, ini semua belum berakhir. Oke. Okay. Gak ada emang yang lebih menyenangkan daripada bikin dia diem. Firman emang selalu sefrek itu ya? Wah, gue gak tahu deh. Gue kan ngobrol sama lo semua juga baru. Pas lo baru masuk. Sebelumnya gue minta maaf. Persediaan kolor gue lebih dari cukup. Tempat gue bertambah, gue perlu nyolong kolor. Lagian bukannya orang kaya punya BMW. Kenapa lo nyuci sendiri?